sejuk. Dah pagi tapi masih sejuk. Jadi kita bersidai dulu. Bersidai dulu api-api. Disejukkan. Kita bersidai dulu menyerap kuasa herba. Berjemur di api setelah mandi kesejukan. Ya, inilah gunanya api di kebun. Sambil makan aja makan ya, kesejukan lepas mandi sungai tanah. Lepas mandi nanti sudah panas mandi balik mereka ni. Dah hari ketiga aktiviti mereka mandi saja di sungai. Hari ketiga aktiviti memanam pagar kawasan ni, pagar ni lorong dia. Lorong kayu dia. Kayu dah ambil tadi. Kita akan lah. Jadi sekarang proses untuk tajamkan dia tanah. Sebab kita akan ketuk dia ke dalam ke tanah. Ya. Pagi. Sekarang kita dah sampai di sempadan kebun yang antara tanah orang dan syarikat. Sekarang kita tengah buat piling. Piling apa ni? Piling pagar. Tiang untuk buat pagar. Inilah proses dia. Panggil piling. Banyak ni. Itu yang sudah siap. Sekarang dalam proses membuat. Nah, tu nah. Jauh lagi. Sampai tepi jalan sana kita buat. Okey. Assalamualaikum. Mana ada? Alah. Menanam tiang sempadan. Ramai berapa orang ni? Berhati-hati. Next pole. Repair macam pagar ni. Pasang dia jumpa pasak lagi. Ini tajam-tajam. Tajam-tajam. Kamu ada jumpa pasak lagi? Kaki kau dah ber... Hai. Haris Baba. Bye. Bye. Ya Allah. Nanti kita pergi lagi. Bulan 3 kah? 2 hari kita tinggal tanah. Kita jumpa lagi. Mana kabar kita? Mana nampak ke stop? Tak nampak. Tak nampak depan sana. Depan sana baru nampak. Tak nampak. Ini tak nampak. Oh, di sana kan? Ya, di sebelah sana. Tak nampak depan lagi.